untuk menggelamkan diri. Master lakukan Master diterima libero. Ribuan saja. Halo guys, saya Luis Tafarel dan ini teman saya Raffi Sanjaya dari tim Sunbada Junior Kudus. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Patgalos Channel. Pemainnya? Ya, set pertama bola untuk Master Academy. Nomor 14, Bowo akan melakukan gol. Apa ini? Kok ganti? Set dilakukan, terima. Angkat tersebut tinggi, itu saja masih diselamatkan. Back attack dari pemain Master Academy. Ternyata terjadi salah pengertian. Angka pertama untuk Master Academy, 1-0. Back attack dari Gibo. Bawa lapangan terima. Angkat toser tinggi itu saja. Ternyata overshot dari pemain mandiri PTC cukup cerdik. Pemain coblok itu saja. Dan kita buat satu sama. Toser dari PTC lapangan diterima itu saja. Masih diselamatkan di biru. Angkat tinggi toser. Ternyata best dari nomor 9 Master Academy intro meluncur deras keluar lapangan menjadikan oh, ternyata terjadi touch goal menjadikan poin. Kembali ke lapangan pertandingan, ternyata terjadi touch goal poin untuk Master Academy. Master Academy lapangan ternyata melakukan serangan menyerangkan jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Nomor 1 dari Adit sudah dilakukan, terima angkat tangan tinggi-tinggi semestras. Ternyata kembali terjadi touch goal menjadikan pindah poin 3-2. Poster dari Master Academy Allah timang-timang bola sudah dilakukan. Makanya nomor 5 dari Mandiri PTC melakukan kesalahan menjadikan poin bertambah untuk Master Academy 4-2. Alan timang-timang bola sudah dilakukan, diterima Azam. Angkat tinggi-tinggi toser, ternyata tim pelan saja jatuh di tempat yang kosong menjadikan poin berpindah 3-4 untuk keunggulan Master Academy. Mandiri lawan Sef semes keras, masih bisa diselamatkan lagi-lagi semes keras. Touch ball, lagi-lagi touch ball menjadikan poin berpindah lagi bertambah untuk Master Academy 5-9 dari Master Academy intro 5-5 bola dan dilakukan. Ya, ternyata pemain Mandiri PTC melakukan kesalahan passing tidak akurat menjadikan poin bertambah tertinggal 3 angka Mandiri PTC atas Master Academy. Indra timang-timang bola. Chance dilakukan. Chance dilakukan Indra meluncur keluar lapangan menjadikan tinggal poin 4-6 untuk keunggulan Master Academy. Mandiri PTC sudah dilakukan lagi. Ya, keterangan bola asing yang tidak akurat dilakukan jadi kampai bertambah 5-6 tertinggal 1 angka Mandiri PTC. 5-5 bola sudah dilakukan. Pemain Mandiri PTC melakukan cara lebih yang dilakukan melebar menjadikan pindah poin untuk Master Academy 25. Nomor 1 Rendra timang-timang bola untuk dilakukan. Ibu saja lepasan. Ternyata pasar dari Master Academy menjadikan poin bertambah
tidur dari pecar-pecar lain. Di set yang pertama ini Azan dapat langsung dilakukan diterima timur. Iya, laki-laki dari ibu dan ibu. Kali ini di set yang pertama menjadikan Indah Point lagi 86 nomor 12 timur Makassar. Sekian tiraklah timur luar lapangan menjadi Indah Point lagi. Mandiri PTC ulang masuk diterima libero ribuan saja semesta berkas. Oke, dari nomor satu Rehat dari Mandiri PTC setiapnya berkas dari asli yang diangkat. Itu blok dari pemain master academy blok terus sama di set yang pertama. Mandiri PTC Lakasar Sofia kita sempurna dilakukan lagi salah dilakukan Lakasar dari Mandiri PTC. Reza di mangku manggula terus dilakukan pelan saja diterima libero terjadi salah pengertian. Kembali salah pengertian, kedua tim melakukan salah pengertian, jadikan pindah poin angka sama kuat 9 sama di set yang pertama. Nomor 14 Bowo Lakasar diterima angka toser, ternyata kembali terjadi salah pengertian. Match yang dilakukan oleh pemain dari Mandiri PTC tidak mampu melewati bibir net, menjadikan poin kali ini untuk satu angka Master Academy Bowo Lakasar. Ternyata keluar lapangan, pengamatan dari linesman menyatakan keluar lapangan, menjadikan angka sama kuat 10 sama. Toser dari Mandiri PTCU Lakasar. Dasar dari Mandiri PTC stopnya jauh meninggal melawan pertandingan menjadikan 3 poin 11-10. Nomor 6 Mandiri PTC angkat dasar tinggi-tinggi kembali lagi terjadi salah pengertian. Tampaknya dasar dari kedua pemain kedua tim kurang koordinasi sehingga sering terjadi salah pengertian. Kembali take out diminta Mandiri PTC akan melakukan swap. Ya, kapten dipindahkan kepada pemain yang nomor 14. Lakukan swap Mandiri PTC. Semestra. Kali ini menit baru pemain Mandiri Master Academy tidak mampu melewati blok dari pemain Mandiri PTCU menambah angka 12-11 untuk keunggulan Mandiri PTCU. Swap dilakukan Mandiri PTCU jadi iya kembali lagi tidak mampu selainnya berangkat pulang menambah angka untuk Mandiri PTCU 13-11. Mandiri PTCU lakukan swap diterima angka toser smash crash. Kembali lagi smash dari pemain nomor satu dari Rendra satu di luar garis pertandingan menambah angka lagi. At Rehat Lakasar diterima kembali dari meresif gol tidak sempurna dari pemain Master Academy. Kali ini smash dari Azam tidak mampu menyeberangkan bola menjadikan pindah poin untuk Master Academy 12-14 untuk keunggulan Mandiri PTCU. Nomor 2 toser dari Mandiri Master Academy kembali melakukan kesalahan bolanya jauh meninggalkan lapangan pertandingan menambah poin untuk Mandiri PTCU. Mandiri Lakasar angkat smash
servis keras dari Cibor dan yang terjadi takbol menjadikan pindah poin 13-15 untuk keunggulan Mandiri. Nomor 9 Indro timbang-timbang bola dari Master Academy jam 9 diterima libero angkat taser tinggi servis keras dari Iman masih berjalan diselamatkan. Kali ini free ball saja diterima servis keras dari Iman kita lagi diselamatkan oleh libero dari Master Academy menjadikan pindah poin untuk Mandiri 16-13. Mandiri lakukan serve diterima libero angkat taser tinggi-tinggi semis keras kali ini berdos ternyata semis dari Cibor luar lapangan meskipun berdos tadi menambah angka untuk Mandiri 17-13. Mandiri lakukan serve terima libero angkat terjadi salah pengertian kembali rupa-rupanya besar dari Mandiri melakukan spek yang tidak mampu melewati blok dari Master Academy menjadikan indah poin 14-17 untuk keunggulan Mandiri. Back attack kali ini back attack dari Mandiri tidak mampu di blok tidak mampu diselamatkan oleh pemain Master Academy menambah poin untuk Mandiri. Rehan timbang-timbang bola jam 9 langsung dari Rehan tidak mampu Cibor lambat so diterima Azam dan ternyata kali masih mampu diselamatkan oleh Libero lagi-lagi itu saja masih mampu diselamatkan semes kali ini kali lagi kita mampu diselamatkan oleh Azam menjadikan pindah poin 16-18 tertinggal 2 angka Master Academy atas Mandiri PTC. Cibor lambat so diterima Libero angka taser semis keras kali ini semis dari Rehan tidak mampu melewati blok timeout diminta oleh official dari Mandiri. Pertandingan serve akan dilakukan oleh Cibor dari Master Academy diterima libero semis keras Rehan kali angkatnya overblock menjadikan pindah poin 19-17 untuk Mandiri PTCU. Kembali Mandiri lapan serve terima intro angkat taser tinggi semis keras kali ini bisa melewati blok dari Mandiri menjadikan pindah poin nomor 14 dari Master Academy. Bowo lapan serve double step kali ini double step dari pemain Mandiri mampu mencoba blok menjadikan tambah poin untuk Mandiri. Poster dari Mandiri lama jauh diterima di biru angka tosar semestra kali ini nomor 6 dari Mandiri Sultan melakukan salah tangannya menyentuh net menjadikan pindah poin 19-20 untuk keunggulan Mandiri. Semester dari Sultan berhasil sekali ini mampu mencoblok dari pemain Master Academy. Mana ini pemain Master Academy belum keluar semester berikutnya. Mandiri kembali melakukan serve angkat toser tinggi-tinggi semis keras dari Indro terjadi touch ball menjadikan pindah poin 20-21 untuk keunggulan Mandiri. Nomor 2 toser dari Master Academy Alan lapan serve diterima angkat toser tinggi-tinggi semis keras masih mampu di blok asal semis keras ternyata terjadi touch ball kembali menambah poin untuk Mandiri 22-20 untuk 2 angka. Rehan Matmasel Alan angkat bola semis keras satu lagi tidak mampu
melewati bulan kari mandiri PTCU menjadikan 23-20 skor sementara di set yang pertama 2 angka lagi. Apakah mandiri akan mampu menyelesaikan set yang pertama? Mandiri Langwaja angkat dasar tinggi di semester Indra baru kali ini semester Ibu Indra bebas masuk lapangan pertandingan 21-23 set yang pertama Indra lakukan jauh diterima libido angkat dasar tinggi di back attack kali ini terjadi touchball back attack dari Rehan menambah angka. Tap out yang pertama, tap out yang kedua diminta di kelasan pertandingan. Tap yang ke pertama, game point. Rehat dari Mandiri, timang-timang bola, sambil dilakukan. Diterima, semis kelas dari Jibor, masih mampu diselamatkan lagi. Di tap bulan saja, masih mampu diselamatkan. Iya. Kali ini bola quick dari pemain Mandiri mampu diblok oleh pemain Master Academy. Ya, tampaknya pergantian pemain bawa keluar digantikan oleh Rendra. Loh, tampaknya bukan Rendra, nomor 6 Azri masuk menggantikan bawa Rendra timang-timang bola dari Master Academy. Stop dilakukan, diterima libero. Back attack, titik saja. Iya, kali ini Ikuan dari Rehan berhasil menyelesaikan game yang pertama. Sehingga